أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أصفى الأصفياء وأتقى المتقين فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف إذا لقي أحدكم القيامة وفي يده الفصيلة فليغرسها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون حضرين معاشر المسلمين سيدان جمعة مسجد منار الأمل سيفيتاس أكاديميكا يونيفرسيتاس مرجوانا yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah disampaikan DKM kita barusan nafi'an lana walakum insyaallah pastinya bermanfaat untuk kita merenung di akhir tahun ini. Sudah disampaikan oleh DKM kita, ini adalah Jumat terakhir di tahun 2021. Itu artinya kita diajak untuk merenung bahwa ada Jumat terakhir, bahwa ada the last day of the world, hari terakhir. Nanti akhirnya kita akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Di mana itu dan kapan? Yauma yafirun mar'u min akhi. Ketika seseorang sudah tidak peduli lagi dengan CS-nya. Wa ummihi wa abi, ibu yang melahirkan, ayah yang membesarkan, tak lagi melirik anaknya. Wa sahibatihi wa bani, sampai teman seperjuangan pun yang kemana-mana berdua, hari itu meninggalkan kita. Ini artinya antara pergi dan datang, setia dan meninggalkan, 2021 akan segera meninggalkan kita dan 2022 akan datang menghampiri kita jika Allah izinkan. Maka di sana ada nilai keseimbangan. Maka ada konsep keseimbangan dalam Islam. Yang kedua, beberapa kesalahan memahami konsep keseimbangan. Dan yang terakhir, bagaimana kita memprioritaskan keseimbangan antara dunia dan akhirat menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin masyarakat muslimin sidang Jumat Masjid Manarul Amal, seluruh sivitas akademika Universitas Mercu Buana yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa konsep keseimbangan, kita bersyukur agama kita Islam memberikan banyak bocoran. Dalam surat Al-Qasas di ayat 77 Allah memaparkan dengan gamblang untuk menyeimbangkan antara dunia dan akhirat.
wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa bahwa ada hak kita, ada bagian kita, ada yang bisa kita gapai di dalam dunia. Inilah yang dimaksud bahwa ketika Allah mengingatkan kita, wala tahjar, jangan terlalu keras kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Sami'un 'Alim. Allah sangat mengetahui dan Allah Maha mendengar. Tapi Allah ingatkan, wala tukhafit. Jangan terlalu pelan. Jangan terlalu kita merasa Allah sudah tahu. Sampaikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni yastajib lakum, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ada saatnya kita keras dalam menanamkan akidah keimanan kita, tapi ada saatnya kita jangan terlalu keras, lemah lembut, toleransi dalam hal ibadah, muamalah, untuk kemudian mendapatkan nilai ibadah. Berpegang teguh kepada keimanan dan ketakwaan, dan menjadikan muamalah sosial lebih untuk bisa dipahami, melahirkan nilai-nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah konsep Islam dalam keseimbangan dunia akhirat. Bahkan seringkali kita mendengar saudara kita, keluarga kita, bahkan kita sendiri, bahkan ayah ibu kita ketika berangkat umroh dan haji selalu basah lidahnya dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini dilantunkan saat titik rukun Yamani menuju Hajar Aswad, yang diartikan di dalamnya adalah akhir dari proses tawaf kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah keseimbangan. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, berikanlah kebaikan-kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan tentunya kebaikan-kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kita dari siksa api neraka. Bahkan di masjid kita, di tempat wudu kita, ada cermin yang bertuliskan doa di bawah cerminnya. Bahkan doa ini pun banyak kita temukan di beberapa pusat perbelanjaan, bahkan di pom-pom bensin. Bertuliskan dalam cermin itu, setelah kita selesai dari hajat kita dalam tubuh kita, tertuliskan Allahumma ahsan takhalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, Kau berikan satu nikmat tubuh yang luar biasa, luarnya, zahirnya, tapi keseimbangannya Allah ajarkan fahassin khuluqi. Maka perbaikilah akhlak kami, tata krama kami, etika dan moral kami untuk lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dimaksud dengan konsep keseimbangan. Yang kedua adalah kesalahan-kesalahan dalam konsep keseimbangan tersebut. Bahwa pemahaman yang baik akan melahirkan aktivitas-aktivitas dan perbuatan yang baik. Bahwa keyakinan yang benar, satu nilai-nilai keislaman, nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ihsan yang dilakukan dengan satu teori yang baik dan benar akan melahirkan satu perbuatan dan satu renungan serta satu keseimbangan yang baik dan benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, idza laqiya ahadukumul qiyamah, yang sudah saya bacakan di awal tadi hadisnya, jika seseorang melihat kematian, ajal menjemput
Bapak ini dibuat kasyaf, melihat apa yang tidak pernah bisa kita lihat. Yursalu alaihil malak, Allah kirimkan malaikat-malaikat menjemput kita. Wa nasara fihi wahidun, Allah perintahkan, Allah infeksikan satu malaikat turun mengambil ruh dari jasad kita. Apa kata Rasul? Wa fi yadihil fasila, tapi di tangannya ada biji kurma, di tangannya ada yang bisa ditanam untuk kehidupan, bukan untuk dirinya tapi untuk keseimbangan dunia setelahnya. Falyakrisha, maka tanamlah itu sebelum mati menghadapinya. Inilah bahwa kemudian kesalahan-kesalahan kita memahami keseimbangan, bahwa sesungguhnya ada kemaslahatan meskipun kita sedang menghadapi perpisahan, sedang menghadapi kematian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang terakhir, bagaimana langkah kita, prioritas kita untuk menyeimbangkan antara dunia dan akhirat sebagai renungan kita di tahun penghujung 2021 ini, dan menuju mudah-mudahan kita semua yang hadir, orang-orang tercinta kita, keluarga besar, siapapun yang kita kenal, wasair muslimina wal muslimat, mudah-mudahan seluruhnya Allah pertemukan dengan tahun 2022 tentunya. Amin ya rabbal alamin. Apa prioritas yang harus kita lakukan? Yang pertama, bahwa apa yang kita lakukan tentunya akan berimplikasi pada akhirat kita. Memang Allah betul dalam surat Al-Qasas memerintahkan kita untuk mencari, untuk meraih, untuk mempersiapkan, menggapai apa yang ada untuk kita di akhirat. Tapi Allah pun kemudian mengingatkan kita, ada jatah kita, bagian kita di dunia. Mana buktinya? Masjid ini, Civitas Akademika Universitas Mercu Buana, oleh ayahanda almarhum almarhumlah Haji Profesor Kejo, tentunya menjadi renungan kita. Beliau sudah tidak ada di hadapan kita. Beliau tidak lagi kemudian bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Tapi beliau meninggalkan apa yang disebut dengan amal jariah. Inilah yang kemudian keseimbangan dalam konsep Islam, bahwa ada dunia dan akhirat, tidak kita tinggalkan dunia, tetap kita rebut dunia, karena dunia ini akan menghantarkan kepada kemakmuran kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Maka Rasul sudah ingatkan kita, tadawwau bis-shadaqah, ya, yang punya asam urat ayo bersedekah, yang punya darah tinggi ayo bersedekah, yang punya kolesterol ayo bersedekah, enggak ada duit ayo bersedekah. Dengan apa? Dengan jawarih, dengan organ tubuh kita, dengan panca indera kita. Bahkan Imam Sya'arawi, ulama besar kenamaan Mesir yang wafat di tahun 1998, ketika beliau wafat masih sempat mengingatkan, al-jawarih ta'mal wal-qalbu tatawakkal, organ tubuh kita akan terus bekerja sampai wafat memisahkan kita. Maka teruslah kita melakukan kebaikan, bersedekah dengan apapun. Meskipun Rasulullah diprotes, enak dong orang yang punya duit bisa sedekah, enak dong orang yang punya banyak harta bisa bersedekah. Fatabas sama Rasul bersedekah senyum. Apa yang disampaikan Rasul? Falikulli sulalatin sadaqah, setiap sendi-sendi ini bisa bersedekah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teruslah kita menebar kebaikan di dunia ini untuk mencapai akhirat yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man yazra yahsud, siapa yang menanam dia akan menuai, menanam di dunia kebaikan menuai di akhirat dengan kebaikan. Man yazra yahsud, siapa yang jada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh di dunia
Ayo, mudah-mudahan Allah temukan jalan di akhirat kelak. Yang kedua, ayo kita reinterpretasi, kita evaluasi ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk untuk masuk ke dalam ridho-Nya. Silakan jadi ekonom, silakan jadi pengacara, silakan jadi akuntan dan seterusnya. Tapi ingat, semuanya tidak bernilai apa-apa kalau tidak diawali dengan basmalah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Abtar, sia-sia. Sudus, bagai buih-buih di lautan. Maka apapun pekerjaan kita, ayo mulai akhir 2021 ini menuju 2022, kita selalu awali dengan bismillah. Berjaket atau tidak berjaket, berjaket hitam atau berjaket hijau, berjaket hijau atau berjaket orange, tidak ada yang membedakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala farqa baina arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. Kecuali takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita husnul khatimah. Bagaimana caranya? Lihat sahabat Nabi yang tiga orang mendatangi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ya Sayyidatina Aisyah, wahai Ummul Mukminin, bagaimana ibadahnya Rasulullah? Kami ingin meniru karena rasanya kematian sudah dekat. Rasul disampaikan oleh Ummul Mukminin, ibadahnya sampai kakinya bengkak. Puasanya luar biasa. Bahkan beliau maksum sehingga tiga orang ini memutuskan untuk tidak absen. Fa'akumu wala arkun. Aku akan bangun malam dan aku tidak akan tidur. Fa'asumu wala arkun. Aku akan puasa dan aku tidak akan berbuka. Wa'atazilun nisa. Dan aku sudah menikah, tinggalkan istriku. Aku belum menikah, aku tidak akan menikah. Aku akan terus beribadah. Famasya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul pun menghampirinya. Faman qala kada wa kada wa kada. Siapa yang mengatakan ini dan itu? Ana akum, saya bangun malam. Fa'akut, tapi saya tidur. Ana asum, saya puasa. Fa'uftir, aku buka puasa. Fa'ad Allah, aku juga meminta kepada Allah. Wa'ad tazawwajun nisa, dan aku pun kemudian menikahi istriku. Mudah-mudahan tetap pada kegiatan aktivitas dunia kita, tapi dasari dengan keimanan dan ketakwaan. Mudah-mudahan akhirnya akan berbuah husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakalli walakum fil Qur'anil Azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر لكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد البر المحجرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سهل أمورنا وأمور مسجدنا هذا يا الله ما
masjid Manarul Amal wa jamiatuna hadhihi Allah Universitas Mercubuana madamatis samawati wal ardh rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar ya ajiz ya ghafar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi